Ya guys, ini adalah simpang. Ini adalah Muara Joloy, guys. Ini ada persimpangan sungai ya. Di sana dari Sungai Joloy, yang dari sana itu adalah sungai Sungai Barito, guys. Airnya lagi tinggi karena dari kemarin hujan ya, guys ya. Kita sebenarnya mau lanjutin perjalanan ke Puruk Cahu, guys, tapi karena hujan seperti ini, kendaraan yang ke Puruk Cahu juga menunda perjalanannya. Pasti nunggu hujan reda karena jalanan pasti sangat licin, guys. Silakan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yuli Setiawan. Guys, hari ini saya masih di desa Muara Joloy, guys, Kecamatan Seribu Riam. Kemarin sebenarnya saya mau melanjutkan perjalanan ke Puruk Cahu, guys. Saya emang jadwalnya harus pulang, tapi karena kemalaman saya menginap di sini di desa Muara Joloy, dan nanti rencananya mau dilanjutin perjalanannya, guys. Tapi karena hujan, guys, jadi angkutan atau taksi yang bawa kita ke Puruk Cahu itu masih belum ada, guys. Saya rencana kalau nggak dapat taksi ya akan saya akan lanjutin perjalanan naik motor, guys. Terus saya akan ajak kalian jalan-jalan ke sekitar Muara Joloy ya, guys. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian subscribe dulu channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari Royal Net TV. Ya guys, ini jam 7 pagi, kita masih di Muara Joloy, guys. Masih hujan cuacanya. Ini mas-masnya. Orang-orang Joloy. Ini mas, ini dari Demak. Dua-duanya mas ya? Ini orang Joloy asli. Oh, Joloy asli. Nggih. Jualan di sini. Nih, ini Mas, subscribe Mas. Nah. Oh, subscribe. Oh, iya. Aku harus nge video kit mau udan terus ya. Hujan cuacanya. Ini kita pulang dari masjid, guys. Masjid apa itu? Jami Ar-Rahman Muara Joloy. Ya, jalanan di dalam kampungnya, guys, itu semuanya rata-rata dicor, guys, sampai ke belakang sana, guys. Ya, ini Sungai Joloy ya, guys. Di simpangan sama Sungai Barito ya. Muara Joloy yang pasti ya. Airnya naik ya, guys ya, dari yang tadi pagi. Debitnya kecil. Ini ya ada kiriman air dari Busang, guys. Sungai Busang tadi infonya hujan deras dan naik. Dan akhirnya di sini airnya naik, guys. Ini untuk sampai di tempat saya di Muara Laung, airnya mungkin 5 jam lagi. Jadi akan ada naik kenaikan air di Muara Laung, guys. Ya, ini ke sana ke Puskesmas, guys. Kalau ini pelabuhannya, kita akan lihat pelabuhannya dulu, guys ya. Di sini. Lihat debit airnya naik ya, guys ya. Banyak batang-batang pohon hanyut. Pak, nggak ada taksi nyebrang ya, Pak ya? Nggak ada taksi ke Puruk Cahu ya? Hari ini? Hujan ya?
Kalau reda bisa hub, bisa ada? Nggak ada terus? Apa mungkin kapan? Sore nanti aja bisa. Sore ya? Airnya naik ya Pak ya? Naik ya sudah ya. Waduh, airnya naik. Naik motor juga susah ya Pak ya gini ya? Susah lah. Hujan guys, kita pulang lagi ke tempatnya Bule. Tempatnya ibu, tempat kita nginep dari malam. Oh iya guys, di sini ada penginapan satu guys. Kalau mau nginep juga bisa. Tapi saya tadi malam nginep di tempat Bule karena itu rekomendasi teman juga. Ya. Ini ada apa ya guys ya? Ada tempat apa ya? Sebenarnya pinggir sungai gitu dibuat kayak gini apa ya? Kayak apa namanya guys ya? Buat acara-acara ngumpul-ngumpul gitu ya guys ya. Viewnya Sungai Barito sama sungai ini Jeloy guys. Karena hujan guys, saya nggak bisa ngajak sekarang. Nanti lain waktu saya akan ajak lagi ke sana ya guys ya. Terima ya tanah. Ini berliknya kan telah apa? Sungainya banjir guys. Ini kiriman dari Sungai Jeloy ya. Sungai Jeloy. Barito iyalah. Tinggi. Barito. Tinggi. Jeloynya sebelah kiri ini. Tinggi. Bapak di mana di sini ngajar? Oke. Oke. Guru Bapak lah. Di perkah. Ini aktivitas di pelabuhan. Ini ngusung barang ya Pak ya? Tidak, biar be. Biar be. Baik guys, kita akan segera meninggalkan Muara Jeloy guys. Kita akan bertolak ke Puruk Cahu ya guys. Puruk Cahu dari Muara Jeloy itu lewat kilometer 66. Itu sekitar 3 jam guys kalau lancar. Kita akan naik mobil ini di antara ini Hilux atau Strada itu. Tergantung mana yang kosong nih guys ya.
Ya guys, kita sampai di camp. Camp KDP ya, Karya Delta Permai. Nah, serunya guys, di sini ada air terjunnya guys. Air terjunnya cukup tinggi ya guys ya. Ini di perjalanan kita mampir dulu ke air terjun Camp KDP ya guys. Airnya cukup deras. Sebenarnya saya pengen mandi sebenarnya di sini guys, tapi kalau kita lagi di perjalanan ya jangan dulu ya. Besok aja. Ini mungkin tingginya sekitar 10 meter ya guys ya. Sudah sampai puncaknya, sampai ke bawahnya sekitar 10 meter. One hour later. Ya, sudah sampai Puruk Cahu guys. Ini sudah sampai Jembatan Merdeka. Cuacanya di luar gerimis guys.